Bukan, yang sebelah kiri bukan? Bukan. Yang sebelah kanan? Yes. Iya. Yeah. Yes. Oke, okay, yang besar ini, kalau begitu aku ingin tahu identitas sebenarnya dari sang polisi yang sedang bergaya. Ya, mari kita lihat bersama. Ternyata identitas sebenarnya adalah, namanya keren juga. Namanya Arsya. Oh, wow. Oh, nah, Arsya Kadhafi. Arsya Kadhafi. Arsya Kadhafi. Yang di sini kita bisa lihat sama-sama biografinya. Lulus Akademi Kepolisian tahun 2003, masuk Akademi Kepolisian tahun 2000 lewat Polda Metro Jaya. Terus sekarang menjabat Kepala Unit 3 Subdit Resmob. Dan wow, ikut dalam pengungkapan kasus besar. Salah satunya pembunuhan anak kecil asal Ben Hill, Jakarta Pusat, yang mayatnya dibuang di hutan perhutani Jasinga, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dulu buat Kompol Tengku Arsya Kadhafi. Nice. Ganteng juga. Balik lagi ke Rino ya, tapi setelah begitu heboh dimirip-miripkan dengan sang Arsya gitu ya, merasa terganggu atau gak apa-apa deh gue populer gitu? Ada dampaknya gak sih karena populer kemarin ini? Dampaknya pasti ada. Mungkin salah satu contohnya, jadi sekarang ada beberapa account di sosial media juga yang sebenarnya bukan punya saya gitu. Gitu sih. Tapi dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari atau mungkin ada cewek-cewek atau nggak tahu ya pemirsa yang coba-coba atau ya sama kayak kamu mungkin satu senangnya mungkin jadi banyak teman-teman yang udah lama nggak hubungin saya atau nanyain kabar saya, sekarang jadi pada nanya ini lo bukan sekarang. Okay. Ya, tapi seneng. Rino sendiri ngeliatnya maksudnya harusnya kita menggunakan social media dengan lebih bijak gak sih gitu? Pastinya. Karena social media impact-nya menurut saya sangat amat besar dan terbukti dari kejadian ini bahwa impact-nya besar dan cepat sekali meluasnya ke masyarakat. Ya. Jadi dalam menerima informasi kita harus benar-benar yakin. Source-nya juga jelas, valid. Yeah. Dan kalau memang source-nya benar, kita share atau kita posting nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya jangan kita belum yakin udah kita share lagi ke orang lain gitu ya. Iya, bilangnya ada bom di mana gitu kan diberitakan ternyata enggak kan.